bisa diceritakan kenapa warga sampai melepas sepanduk ini, Pak? Ya, pertama kami tadi hasil rapat di Dewan ada kesepakatan bahwa ini akan dikerjakan di bulan April, segera akan dikerjakan. Yang kedua, mengingat ada meme-meme sindiran terhadap pemerintah daerah ini, kami tadi minta segera agar dilepas. Jadi kita cari win-win solution-nya. Maka kami pemerintah daerah pun berjanji akan paling lambat dikerjakan di bulan April 2022. Kalau bisa lebih cepat sebenarnya lebih baik. Kita kawan-kawan melihat ini air ini mungkin lebih dari 10 hari nih kalau dilihat dari tingkat kekotorannya. Saya lewat sini tiap hari. Sangat miris sekali sebenarnya melihat banjir ini tidak pernah tertanggulangi. Yang di sebelah sana itu kemarin kita swadaya, saya bersama masyarakat selesai. Nah, ini yang tidak bisa kita tanggulangi karena ini keterkaitan juga dengan pemerintah provinsi. Pak, informasi ini sudah bertahun-tahun, Pak? Saya tidak bisa bilang bertahun-tahun. Bahkan kalau menurut saya ini lebih dari 5 tahun tidak pernah disentuh. Karena saya saja sudah menjadi anggota Dewan hampir 3 tahun. Dan setiap kali lewat, setiap kali musim hujan, ya seperti ini. Apakah ini kealpaan pemerintah daerah sendiri? Pokir tidak bisa menangani lah, Pak, dananya untuk ini mengatasi banjir ini. Paling tidak drainasinya lah. Nah, kebetulan ini bukan dapil saya. Oh, begitu, Pak, apakah ya? Ini kealpaan pemerintah sendiri, Pak? Saya yakin seperti itu. Karena mungkin ini perhatiannya yang agak kurang. Karena kalau kita melihat, ini kan mukanya Martapura nih. Sebelah sana Darussalam, di sini Martapura Kota. Masa misalkan kita tidak bisa menanggulangi yang di tengah kota? Jangan-jangan memang kalau ada daerah lain yang prioritasnya masih kurang, makanya itu yang dikerjakan duluan. Jadi dalam segi prioritas anggaran kita ini memang agak-agak terkendala untuk hal itu. Pak, tadi katanya drainase saja yang diperbaiki, Pak, kalau misalnya masih banjir lagi seperti apa, Pak? Nah, kita coba dulu karena menurut kawan-kawan dari PUPR tadi bahwa ini dari wilayah Bangkang kan ini yang levelnya turun kok. Nanti setelah drainasenya kita tanggulangi, kita lihat lagi masih banjir apa tidak. Kalau memang masih banjir, ya kita cari solusi yang lain. Kita kan tidak bisa berandai-andai ini pada rumah sebelum karena sebelum diperbaiki kan. Satu dari provinsi. Nggih. Okay. Siapa Bang dari PU provinsi? Iya, Pak Haji Wahid. Nggih. Okay. Nah, tadi jangan sebut di telepon untuk menangan di sini. Kita ya. Oh ya, jadi kan ini tugasnya kabupaten nih. Okay. Nah, tugasnya itu dari sana ke sana ya, tuh. Ya, bujur. Makanya ulun ke sana, ulun cari di sana tadi, ya. Ke sini ulun. Ini kapan mau dikerjakan, Pak? Itu kita sudah pasti kita cari yang ke sumber dulu. Kalau sumber nggak kering, kita lapor ke Pak Haji Wahid. Nah, gimana bagusnya pasang budut atau gimana supaya itu lancar ya, aplikasi pintu air saya sudah lapor juga gitu tadi ya, soalnya yang di sini tadi kami sudah sepakat akan dikerjakan di bulan April nih paling lama tanggal ya. Kami tadi rapat menentukan provinsi kapan nih yang kesananya karena ya. Kalau kami mengerjakan di sini di sananya tidak ya, kan dulu ya percuma ya, percuma ya betul. Ya, betul ada kunjungan dewan Pak Lurah kemudian ada anu coba pengen jelaskan masalah kunjungan dewan tadi dari dewan Ketua DPRD. Ketua DPRD ya, Pak. Tentang hubungan kami. Nggih. Okay. Kan daerah kami ini ada panduk-panduk yang menuliskan akhirnya tempat wisata baru. Iya, tempat wisata jarinya. Iya. Banyu tahunan. Iya. Kemudian kan kami dari keluarga di sini akhirnya menampung aspirasi dari warga sini diundang oleh Ketua Dewan dalam pertemuan tadi dengan Kepala Dinas, okay. Dinas PU, baik dari dinas yang terkait. Jadi menghasilkan kesepakatan bahwa jalan di sini akan dikerjakan 2022 ini paling lambat katanya tadi dari Kepala Dinas bulan April, awal April. Karena itu prosesnya lelang, agak lama sedikit ya. Kemudian kan setelah sini kami komunikasi juga ada dari provinsi. Ini kesedangan kami, ini kan ganasnya ganas provinsi. Iya. Jadi tadi dari provinsi sudah ada datang ke sini, jangan lupa apa-apa, bahwa sudah sepakat juga provinsi bahwa di sini akan digawi oleh provinsi. Karena lubuhan kita ini kan sanggup dananya mungkin dari pemerintah kita sini, dananya tidak mencukupi. Ya, maklum lah, biaya masuk itu kan besar. Pak, ya. Kan 10 tahun sudah, baik, Pak. Baik, Pak Lurah. 10 ya. Tahun. Nah kenapa Pak hanya raja ini diperbaiki anu kan? Ini kan kemarin tuh sudah kan karena kami artinya lurah juga Pak
beberapa lurah, kata lurah yang ada ini kan artinya baru menjabat 2 tahun, masih lebih sedikit. Kalau lurah-lurah dulu sudah mengusulkan juga. Oh, tapi, sudah diusulkan juga. Kalau lu kandas. Iya, dananya ini kan dengan adanya COVID apa itu. Kemarin sudah 2019 sudah masuk. Dananya itu sekitar 500, tahun-tahun datang COVID hilang dananya. Nah, jadi kami menunggu dari kabupaten bahwa artinya kapan yang pastinya, makanya ini sepanduk yang adanya baru aja pasang ini. Nah itu tadi memasangnya PRT lah? Enggak, bukan warga juga. Siapa tadi? Bukan warga. Itu sidindri bang? Siapa? Itu, ini PRT. Cuma PRT berapa ini? Nggak menyuruh apa sudah sepakat ada sepahaman bahwa ya. Ini sudah direalisasikan, artinya maka sore tadi ini juga. Dicabut. Oh, jadi pencabutan sepanduk protes tadilah intinya. Iya. Karena sudah disikapi. Karena ada tanda tangan atas sepahaman. Kalau kada sampai lewat bulan April, pasang pulang lah. Nah, demo ya, Bang. Oh, demo. Kan pikir tadi mobil ketua dewan hendak dihalang-halangnya di sini. Oh, berarti rancak lewat sini ketua dewan lah. Bahkan kan waktu haul apa-apa kemarin itu Pak Gubernur juga ke sini juga lalunya. Berapa baik. Ratus meter ini rencana? Kurang lebih 200 meter panjang rencana. 200 meter berapa? Ya, 100. Oh. Berarti 200 meter? Yang dikerjakan tuh ruang lebih 200 meter. 200 meter. Mengatasi ya, banyu nih. Drenasenya aja lah. Iya. Drenase aja jalan enggak ada lah. Jalan kan mungkin. Karena baik aja, Bang. Tambah lagi kan karena lain apa wilayahnya kan lain artinya nang kabitnya kan ini kabit Bina Marga ya. Kalau jalan ini Pipta Karya ya. Nah, SDA ini biasanya kalau drainase ya, sumber daya air. Terima kasih ya. Pak Lurah Pesayangan Haji Gusti Mardani. Demikianlah pemirsa Banjarmasin Pos bincang-bincang kami dengan lurah tadi, kemudian sebelumnya RT, kemudian lurah, diperjelas oleh lurah, kemudian pada ada pernyataan anggota dewan yang langsung meninjau lokasi banjir di sini. Dan hari ini sepanduk-sepanduk yang kemarin bentuk protes ya sudah dicabut, yang selamat datang di wisata air banyu tahunan sudah dicabut, tidak ada lagi. Yang ada itu ujar ucapan sidin semalam, banyunya umpat lalu haja bujur banar di sana umpat lalu tetandaknya maka aman di sini. Oh iya sudah.